Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahi na'an 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahi na'an 'azim. Wa sallallahu 'ala asyrafil Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana nulumihi fiddarain. Mana taklidi raddi? Situ ni? Makna taklidi. Makna taklidi raddi itu mana ni? Ikut orang. Ikut tadi pada perkara agama. Ikut tadi juga kerana hendak ikut kerana hendak meleherakan bangsa puak kaum atau kerana semata-mata kerah perut juga ikut jari dia bukan kerana hendak mengikut hukum syarak dak dak ikut puak dia. Puak dia pegang lagu tu, dia pun ikut lagu tu juga. Dan mana bukan juga. Dan bukan juga, bukan mencari jalan sebenar pada agama dia. Iyalah, okey ikut gitu tadi. Kita ikut jalan sebenar tu sebab bagi jadi kafir. Orang-orang semua berada. Sebab orang dia ikut gitu dah, ikut puak dia je. Ada sebuah kuala gitu. Mereka nak cari kebenaran tak? Itu tak. Pok dia asal dia semua kuala. Semua kuala. Dan lain daripada mereka, mereka penyembah kuala. Hingga berkata mereka itu pok ni, ana wajadna aba ana ala ummatin wa inna ala asari asyarihim muhtadun. Arti bahawasanya kami dapat ti. Kami dapat kami akan bapak-bapak kami atas suatu agama. Dan bahawasa kami atas bekah-bekah mereka itu bapak-bapak kami tu nenek moyang kami. Mengikut kami ini kami ikut. Dah apa saja hak tu nenek moyang kami buat. Dan kerana inilah kerana mengikut buta gen ini dia ada memadai taklid pada aqidul iman di sisi tengok ulama. Tak memadai ikut ikut membuta tuli sebagaimana kafir ikut tok nenek moyang tu dalam masalah aqidul iman di sisi tengok ulama dia kata tak memadai. Tak memadai sebab berpandu pada pada hak permen Tuhan dalam Quran inna wajanna. Makna rabtul adi itu makna dia ialah hukum pada apa-apa sesuatu itu. Hukum pada satu itu bukan mengikut sebagaimana datang daripada syarak. Pada ikut lagu mana? Hukum hanya mengikut bagaimana biasa berlaku adat juga. Kebiasaan berlaku dia kira begitu. Dia tidak hukum. Hukum syarak tak. Ialah oleh kerana dia sebut dia ikut begitu tadi ikut
Kebiasaan berlaku ku ada sebab bagi jadi kapi. Kapi siapa? Popok to bin. Apa mana to bin? Ini bahasa pengikut-ikut tabiat. Tabiat mana bahasa berlaku? Tabiat. Ya berlaku ada. Di sisi mereka itu tabiat. Dan sebab bagi sesak pengikut-pengikut mereka tabi'in. Siapa dia? Daripada Rumi juga. Rumi ni masuk ikut retik pun tabi'in ni. Dia terpengaruh dengan cara pemikiran tabi'in ni. Kerana mereka itu orang Mumi ni juga ni. Ya ada mengikut mereka itu pada hukum mereka itu. Mereka itu Mumi. Apa dia akan hukum syarung? Tak ikut cari daripada hukum syarung. Hukum syarung ni tak ada hukum syarung ni tidak ikut hukum adat tu. Dan tengok daripada mereka itu Pak Tabi Inji ni mengikut ia akan hukum adat undang-undang negeri mereka itu. Dia ikut undang-undang. Hukum syarat tak ikut hukum undang-undang negeri. Negeri itu ikut daripada hukum adat. Peraturan-peraturan itu dia buat mereka panduan pada hukum adat. Hukum syarat tak ikut. Seperti ada tak ikut hukum syarak, lari daripada hukum syarak, dia ikut hukum anda. Ini kena pada sekarang ni dia. Hukum anda hukum syaraknya kalau zina dia hukum rotan ataupun rejan sampai mati. Hukum dia buat ni ikut panduan hukum anda, ada denda sebagainya gitu. Jadi kapi ke mana? Ku baik kira jenis etikok hukum adat lebih baik daripada hukum syarak. Dia pegang itu dah. Boleh jadi kapi. Jadi kapi sekiranya dia etikok. Yang mana hukum sekarang ni lebih baik daripada hukum syarak. Rotan. Dan hukum rejan. Dia etikok lagu tu. Dia etikok tu dia boleh jadi kapi. Orang mukmin tapi etikok tu boleh jadi kapi. Kan etikok dia kata lebih baik, lebih molek daripada hukum syarak. Mana jahil murakab itu? Ialah berhimpung atas seorang itu dua jahil. Berhimpung atas dia seorang itu dua jahil. Pertama jahil. Yang pertama jahil yang tak tahu. Tak tahu. Kita orang-orang suruh jelas. Ia seorang akan ia sebenar. Ia sebenar suatu. Ia tak tahu benda suatu. Dia tak tahu dia apa. Dia sebenar-benar pada suatu. Dia tak tahu yang sebenar pada suatu tu. Kedua, jahil ia. Tak tahu ia akan dirinya itu jahil. Dia tak tahu, dia tak tahu. Tak tahu yang sebenar. Yang sebenar itu. Hanya berasa ia, ia buat jahil muka ni. Akan diri itu tahu. Dia mengapa dia tahu. Dia rasa dia betul. Kena. Kata dia betul dia. Dia tak tahu ya, dia tak tahu. Puah habis. Dia tak tahu ya, tak tahu. Dengan dia tahu dia orang betul tu. Hatu pacar orang dia tu. Dia menyesatkan orang tu. Berdoakan orang tu. Kupukan orang. Dia apa dia betul sekali. Dia tak betul lah kau. Padahal dia tak, dia tak betul. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Puah habis dia tu. Puah habis lah. Ya dah, jemur kat ni. Sebab bagi sesak kebanyakan orang Wahabi. Tahu tak tahu Wahabi tu dah gini. Ada tak tulis itu. Tapi kok tu dah tak ikut lain dah dah. Gitu. Dia buat misal sini seperti etiqad pula siapa.
Dah sapuh ni pergi sebab eh. Ya. Dah sapuh ni dia kuat pergi pasal sebab dan akibat. Dia pergi situ sebab dia akibat. Akan memberi buka aflak. Apa orang aflak langit? Bintang lah, dia bintang-bintang. Dia ketiko-ketiko. Oh, dia buka kot. Dan seperti serupa juga etikot setengah daripada orang awan. Kita lah awan ni. Etikot akan memberi buka ubat-ubatan. Dan japi-japi dan hatu. Dan makanan dan minuman dan racun dan lainnya. Dia etikot memberi buka. Pada tidak boleh berkah dia tak? Berkah pada adat. Pada akal tak berkah tak? Berkah pada adat saja dia ni. Yang beri berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Ubat tak boleh menyembuh. Allah Ta'ala menyembuh di sisi ubat. Gitu. Ini dok dia pegang ubat syarif pasti memberi berkah. Pada menyembuhkan. Begitu kot japi. Dan hatu-hatu dan sebagainya. Dia pegang kemah etikot begitu. Cuma ni tu masuk dalam dalam kata jahil murakat juga tu. Makna berpegang pada akidah iman dengan semata-mata zahir Quran dan hadis itu ialah etikot sebagaimana zahir. Keruanya Quran dan hadis. Ia menyalahi ia pegangan tadi akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya antikok dirinya sendiri. Antikok dirinya Nabi sendiri dan sahabat-sahabat Nabi dan ahli sunnah. Ia menunjuk ia nanti kok tadi. Ia menunjuk ia nanti kok tu atas sifat Allah Taala dengan sifat-sifat yang mustahil baginya bagi Allah. Iaitu sebab bagi jadi kafir puak-puak hasyawiyah. Ia berkata mereka tasawiyah dengan tasbih dengan menyerupai dan tasim dan berjising dan janji hak yang serupa taklah dengan makhluk terserupa kita juga dan berjisingnya makhluk dan berpihaknya makhluk dan ketidak dengan ketidak takwil akan dia akan Al-Quran dah ada tadi dengan muafakat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kena Wahabi juga. Waktu itu yang kata doa taharah. Itu yang panggil kaki dia tadi. Dia kata. Bah kau kata tu yang tak bertempat maruah pula dia kita tu. Membid'ah ke kita. Kadang-kadang mengkapir ke kita. Pasal dia pegang. Zahir ayat Quran. Ar-Rahman al-Arshistawa. Yadullah pauka aidihim. Tahu tak tu yang tangan kata dia. Kita sendiri wayak. Dia doa taharah. Dia pegang zahir ayat dengan tidak takwil. Maksud dalam kata milahari murakat juga dia ni. Kena kau habis ni. Dan dengan dalil-dalil akal. Dia tak pakai dalil akal. Dan syarak, dalil syarak. Yang putus tu. Dia benar. Dan tak pakai juga dengan mazhab salafus soleh. Dan tak pakai juga kau yang mutama. Bahasanya beretikot jihad itu tiada. Habis tadi. Dan kau yang mutama. Tadi kata kapi. Ini kau mutama. Kau boleh kita pegang lah. Bahasanya yang beretikot berjihad itu tiada kapi. Iyo. Tak sabar tangan kapi. Weh. Sudah tak kapi. Iaitu bino'o.
gitu kau yang pertama. Mana jahil dengan kalam Arabi pula. Dan aqa'il aqliyah itu ialah tiada tahu bahasa Arab, tak reti bahasa Arab. Dan imunahu dan membayan dan tiada tahu kaedah-kaedah perkara hukum akli yang tiga itu. Kau tak tahu. Tak mahir. Tahu kau tahu sikit-sikit tak mahir tak ada tiga tak tahu juga. Wajib mustahil harus tak tahu kau wajib pada akal, mustahil pada akal, tak syair tu dan harus. Ada. Tak tahu kau akal. Ada. Iyalah tak tahu kau akal ni cari-cari molek. Ada. Sebab bagi salah faham Quran dia hadis. Dan salah mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Ulama tak dipakar ini waktu bis sendiri. Sedangkan dia tak mahir ni. Hukum akal. Ada. Dia tak mahir. Kena mahir tahu saya tadi kena mahir pulak ni kena syair pulak ni. Cuma tai muzah mula dia suruh hapa je ni. Suruh tak percaya hukum akal pada. Dengan bandingnya semua sekali suruh cahaya tu. Pagi-pagi mengapa tu dia? Pagi-pagi mengapa? Dia suruh cair lah. Masya Allah. Orang dulu Masya Allah. Enam kaedah. Enam kaedah. Telah ijma' ahli sunnah atas menahan kelidah dan kolam. Dan apa tu? Daripada mengkafir akan muslimin. Jangan kata kafir orang muslimin. Walaupun kafir sungguh pun tu. Oh nampak dalil-dalil kafir, jangan kata kafir. Dan ahli kiblat. Ya ni orang yang memakai kiblat sembahyang itu betillah, jangan kata kafir. Selagi dia mengaku Islam jangan kata kafir dia. Walaupun munafik, walaupun nampak kafir sungguh benar, jangan kata kafir. Ni wahabi mudah benar kafir, kafir. Bila orang kafir sesak, bila orang kafir sesak, hati otu je tu. Lepas tu, dia menyeruh kepada orang ta'ala akan batin-batin mereka itu. Sebab tu kan lah tu tu tu. Ada jadi kafir sebab jahil pun ada tu. Ni Islam dengan saya jahil juga. Mereka jadi kafir ni mudah je. Kan tu kutik kali. Nak kutik kata kafir boleh kata kafir sama tu. Dia kata mudah sangat kafir ni. Al-jahlu wal-kufru kahatai. Bermula jahil tu dan kafir tu. Jahil dan kafir tu kahatain dekat sangat ya. Seperti mata putih dan mata hitam isyarat pada mata putih mana sekali dekat sana. Boleh jadi kafir dengan perkataan percakapan dengan iktikad dan perbuatan. Jahil dalam masalah ni boleh jadi kafir. Tapi Islam balik. Kafir balik, kafir Islam, kafir Islam. Sebagaimana Nabi ada wayar di akhir zaman ni orang itu boleh jadi kafir pagi-pagi. Kemudian petang jadi Islam, malam kapi, pagi Islam. Dia main tukar kati, silih berkati. Kerana kejahilan dalam bidang ilmu akal ini. Jahil ini. Lepas tu ada macam mana, tak boleh kata kapi. Jangan kata kapi, itu dia-dia sudahlah. Dia suruh pada Allah SWT. Kalau mati dari kapi, kekal dari aku. Kalau mati dari iman, masih sergo. Gitu. Balik kita, jangan dia kata kapi. Yang mudah dia mengkapi kau jangan. Pasal boleh jadi kapi ni sebab jahil. Jahil dia. Orang awal ni pakai ikut. Orang awal ni dia. Mungkin tidak cokot ilmu mana. Orang tu yang tak tarah. Tak harah. Orang tu tak ada kaki. Ada kaki. Mari seorang pulak kata tu yang tiba-tiba tak tarah. Dok pulak dia gitu. Jadi. Mereka tak ngaji ke tak? Dia cakap hijau. Hijau macam makan gitu. Apa kalau orang mari satu ustaz ayat tu yang dah taharah weh. Oh yo lo yo dah taharah. Gitu taharah. Tak. Mari ustaz lain pula kata bukan tu yang tak taharah. Tak. Oh duk puluk gitu. Lagu tu. Mereka jahil. Tak ngaji lah mana. Ngaji berbual gitu ke tak?
tak bersungguh dalam masalah mengaji. Maka jahil dengan kapi tu bagi orang ini ni dia dekat sangat je. Pasal dia boleh, kapi tu boleh jadi dengan tiga kara tu. Akidah bagi lalai tak dalam pun dalam hati orang tak tahu tu. Kengeng dia. Percakapan. Tebik mulut dia yang menyebabkan jari kapi. Capilah dia. Maka dosa jari kapi tu dia akan menghangus segala kebajikan dan amal. Habis licin Islam dia buat, dengan puasa, dengan haji, dengan sedekah semua, tak ada hangus. Dia mengucap balik Islam semua dah. Kebajikan tak ada lah, dia buat lain. Pertama apabila mengucap syarat akhir dua lima syahadah. Dia mengucap syahadah. Dan secara dihukumkan, dihukum atasnya orang mengucap tadi dengan Islam. Dengan kita ada suruh halusi periksa apa-apa akhir tekok dalam hatinya. Kita suruh. Tak, dia tekok tentu sekali tak betul yang tekok dia. Tapi dihukum ke Islam dah dia. Dan apa-apa mana ucapan dia ucap iya dengan dia ucap itu tak perlu berubah makna apa tu tak macam ada kemusyahadat je dia tak kerti-kerti makna tu tak jadi hukum Islam tu Islam tak perlu siasat je ni satu ni si lemuh-lembut tu yang nampak lemuh-lembut sungguh dia ajar mengucap aku nak masih Islam ajar mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Selain lah dia hukum Islam. Dipeliharakan Tuhan. Dipeliharakan tubuhnya dan hartanya. Dipelihara daripada dimnasyakan dia. Dipelihara dia menjaga lah. Islam tu dia ni. Pak akidah dia tentu sekali tak betul tau. Kau-kau belajar lah. Dan tidak terus dia jemuh ke dia tu makna ucapan dia dia dah mengaku Islam kita ujar tu ajar tu masyarakat Islam lah dia dihukum ke Islam tak boleh kata kapi dia kata kapi lembut-lembut sungguh Tuhan dia tu tengok Masya Allah apa tu kau-kau suruh belajar lah dia tu lebih-lebih lagi Islam orang bakul lagi tu yang mudah nak bina'ah ke dia, yang mudah nak mengkapi ke dia, jangan dia, dia tadi. Apa tu suruh Tuhan ada dia. Kedua iman. Ia melepas akan ampunnya iman melepas daripada kekal jalan aku. Itu ialah tasdik membenar dengan wahdaniyatillah dengan keesaan Allah Ta'ala dari salah kerasulah membenar kerasulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku hati dengan ketunggalan bagi Allah Ta'ala jua bersifat dengan sifat ketuhanan sifat-sifat ketuhanan itu dan mengaku hati pula dengan ketentuan bagi Nabi bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diakui jadi pesuruh itu jua jadi jadi rasul Nabi kita dah gitu. Yakob ini melepaskan daripada kekal dan aku masuk aku dosa banyak masuk aku tiba-tiba tapi tidak kekal kerana ada tasdik tadi hak Islam tadi untuk dunia je dah kalau tidak ada tasdik tadi dengan dua perkara ni maka kekalan aku dan jika tiada tahu satu-satu akan perkara agama yang lain daripada itu sekalipun tak tahu sesuatu lain lah dan jika tiada tahu satu-satu tak tahu ke akan perkara agama perkara agama yang lain daripada itu daripada dua kelima syahadat dia. Orang lain tak tahu. Tak tahu kata rumah ya budak dia tak tahu. Tak tahu gawa sekarang dia tahu dua tu ya. Kamu tasdikkan kesyaan Tuhan dan tasdikkan kerasulan dan rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu arti ya. Orang lain tak tahu. Tak belajar pun tak tahu.
sekalipun begitu kau kekalkan aku. Ini email dia, email. Tetapi awal sampai kepadanya khabaran mutawatir ramai royak. Lebih pada 10 orang mutawatir lah royak. Gapo royak ke dia? Daripada kau-kau agama yang diijmakkan atasnya yang nak oleh ulama atas perkara tadi. Dan kuasa berfikir je, kuasa berfikir. Ini akal je okey. Ada. Pada waktu tu dah secara lazimlah, wajiblah baginya bagi soalan tadi antikot akan dia akan terus diijmak ulama yang mutawatir itu. Ketiga, tiada boleh mengkapi mengkapi, mengkata-kapi akan seseorang yang telah dihukum dengan akan soalan tadi dengan iman itu. Jangan kata jangan mudah kata-kapi. Malaikat mereka nak boleh, boleh kata kalau nak kata apa dia berkata ya soalan itu atau etikot ya soalan nanti orang tak tahu atau berbuat ya soalan. Mana asal tiga kali ni jalan-jalan boleh jadi kapi. Buat kau dia, kata kau dia akhir perkara yang menunjuk ia perkara atau mendustakan akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendusta pun pada satu perkara yang diijmakkan atasnya. Ini satu perkara dengan dorong, dengan mudah-mudah akhir perkara apa ya. Dan berkuasa berfikirnya soalan akal dia, akal yang darurat yang mudah tadi dengan akalnya. Atau hak boleh kata kafir ni menunjuk kata-kata dia tu atas menafi istislam. Apa istislam? Ini atas menidak menyeruh diri bagi Allah Ta'ala. Mana tidak tidak Islam. Dia tidak Islam. Atas dia tidak Islam. Dia rasanya. Dia kata benda dia yang dia menunjukkan dia tidak orang Islam. Misal seperti merengeng-rengeng dengan dia dengan Nabi atau merengeng-rengeng dengan Quran. Sunda-sunda Quran masih berlakulah menghina Quran dan sebagainya. Merengeng-rengeng Kepak tiada boleh mengkapir akan orang Islam yang jahil. Jahil-jahil nak kapir dia. Sebab dia buat perkara jahil dia kecik pasal jahil ni kata-kata kapir dia pasal dia jahil. Kena ajar dia. Terbit mulut go jahil dia ni kata berlaku lah go jahil. Dia ni memang dia Islam, dia mengaku Islam. Kalau kata kapir marah dia. Tapi perbuatan dia perkataan dia menjawab kapir. Jangan kata pasal dia jahil. Dia tak tahu kan perkataan tu boleh jadi kapir, dia tak tahu. Tak ada royak pun tak belajar. Dan yang meng yang mengejar dia akan khotiah, akan kesalahan. Buat kesalahan jangan dia kata kapi dia. jangan dia kata kapi. Udah payuh masa pun hari tarian nak kata kapi mudah-mudah tak leh dia. Tak ada kata kapi dia kan mudah kata bina orang kapi kok kan jangan. Buat kesalahan dosa pun jangan dia kata kapi yang kata bina. Hasilnya siap tu ajar aja kapi bina jangan dia kata. Daripada ini umat sebab keluar daripadanya ini umat tu perkara-perkara yang jadi kapi dengan dia. Hingga terang hujuh hingga terang hujuh dengan ketiada sebab yang dapat diuzur dengan dia. Dengan sebab dia barulah boleh. Dia hujah dia mengaku dia jadi kapi semua balur kau dah. Dia mengaku dia tak Islam dah sekarang tu, buat tu kan jelas dia ni.
kita je sama rent dia. Apa tak 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 patut dia tak sama rent dah. Ha tak sama kita kerja sebah tak eh sama rent. Kelima dia ada boleh mengkafir akan orang Islam. Ya kuat daripada orang Islam ni kelima kafir. Ha ha boleh jadi kafir. Jangan induk kata kafir walaupun jadi kafir kau tidak jangan kata kafir. Nak kata tak betul sok kena tu kata gitu tu tak boleh kata dia tak boleh tak baik. Nak katanya kata kafir ni. Oh gitu mo ni dia. Dia jago ni. Jika tiada tahu ia Yorisha tadi akan maknanya panggil perkataan atau tahu ia Yorisha tetapi telah menunjuk korino atau bukan kanduknya bukan kita nak bukan nak bukan kanduk buka api tu atau syok tu syok ia lho jadi kapi kanduk tu kata kita Hak batin tu suruh Tuhan lah hak hak batin tu sendiri. Kerana tiada boleh engkar akan perkara-perkara keluar daripada orang bagi sesat dah. Ni engkar dia kata gitu kan ni. Jangan jaga dia engkar. Malikan perkara itulah diijmu atau menyalih ijmu lah. Jangan engkar takut benda tu benda khilaf dia ni. Benda ijmu lah boleh kata-kata engkar kita engkar. Kerana tiada boleh ingkar akan perkara-perkara yang keluar daripada seseorang seorang Islam. Masuk Islam. Dia tu bit. Kita jangan ingkar dia ingkar. Jangan. Malaikat boleh ingkar. Malaikat mana boleh ingkar? Perkara itu diijmu. Ulama. Atau menyalahi, menyalahi perkataan tadi. Atau diketahui daripadanya. Mana atau dia atau pada mana boleh engkar dia tahu daripadanya daripada orang Islam yang berkata tadi akan bahasanya etikot yang itu akan haramnya etikot yang akan haramnya etikot yang orang yang berkata ni orang yang kita lah aku bahasa antikok yo antikok kita akan haramnya haram perkara yang keluar pada ketika berbuatnya nya orang syok orang ya Islam tu kena atau mana boleh kita boleh boleh ingkar atau boleh ingkar ada waktu diketahui daripadanya daripada syorang Islam akan bahasanya etikot ia etikotnya kita tu akan haramnya syorang Islam yang berkata tu haram bila pada ketika berbuatnya itu boleh kita ingkar lah bila-bila kita ingkar pada ketika berbuatnya berarti kau tu kita buat talib kan sebab tu lah boleh kita ingkar pada ketika dia buat tu boleh kita ingkar. Habis itu sikit lagi bismillahirrahmanirrahim dia kata orang murtad murtad masuk agama kafir ke dia mengaku dia masuk agama kafir keluar daripada Islam murtad tiada diterima daripada murtad ni malaikat Islam atau dibunuh akhir dia. Dua tu ya. Maksud dalam tema dua mana tak lebih daripada dua ni. Itu maksud pada kata tiada terima. Dan wajib atak iman. Raja lah kajian. Kata kita. Mana? Wajib atak iman ni wajib bunuh ni. Atau kajian kata kita. Wajib bunuh dia. Kalau kata wajib tadi wajib atas imam bunuh akan dia. Mana balik kerajaan dia dua tak ada pilihan lain pada mentak dia dua perkara tu je. Tak ada sama ada masjid semula
atau dibunuh hak dia. Tak ada pilihan lain lebih daripada itu. Wajib siapa? Wajib atas iman itu wajib kajian. Atau naibnya, naibnya raja. Wajib tadi suruh taubat dengan segera. Dan diberitahui kuasa taubat nuwayat dia dengan bunuh. Bila sekira-kira tiada kembalinya kepada Islam. Kembalinya saudara kepada agama Islam. Bila tahu tadi, ulang-ulang akademik itu tahu. Hari-hari. Hari-hari. Ini dua pilihan. Masa masuk Islam balik ataupun wayak kita. Serta diberi makan akademik dari kurungnya dah tiap-tiap hari. Sedikit makan dia, makan sikit. Kemudian dibunuh akhirnya oleh iman atau naibnya iman. Bunuh dengan cara potong lehernya dengan pedang. Tiada yang tak boleh dengan bakar atau dilemas air atau lainnya. Gantung dia sebagainya tak boleh. Dan jika dibunuh akhirnya, orang pun tak boleh. Oleh lain daripada iman, kita berdiri bunuh dia atau naibnya. Dan saya ditakzir akan dia, akan sibuk bunuh. Awan takzir, takzir akan dia akan sibuk bunuh. Yang dibuat atasnya, atas sibuk bunuh tadi. Akan perkara yang malu kan akan dia, buat perkara malu ikutlah. Malukah dia tu, masih dari takzir denda, penjara dan sebagainya, masih dari takzir lah kata. Dan sekarang ibadat orang murtad. Dan sekarang pahalanya pahala murtad tu gugur. Gugur murtad ada ke satu, kosong. Hapus pahala dia. Dan jika masih Islam ia nescaya tiada wajib atasnya mengkembali atas sekarang ibadatnya yang dahulu. Dahulu daripada ridah dari murtad. Tak payah kodoh. Tak payah kodoh. Ini kodoh sekarang masa murtad tu lah. Kodoh itu masa murtad. Dia murtad seminggu. Kodoh dia masa seminggu tu. Sebelum pada tu, masih lah dulu tak ada kodoh tu. Ini kodoh juga, kodoh dia masa murtad. Seminggu, kodoh seminggu tu. Dan jika kembali ia si murtad, akan dia, akan selain. Dan jika kembali ia, semua tak akan dia. Akan dia juga. Juga dia. Juga dia. Cukai. Dan jika kembali ia, semua tak akan dia. Titik go tu dah. Masa takut tak ada baca dah. Dan jika kembali ia si muntah akan dia. Kau dia nak baca mana tu? Jin wago jugo. Cuk. Cuk tu. Dan jika kembali ia akan dia cuk. Dia cuk. Dia cuk. Cuk di mana balik dengan segera. Dia cuk. Balik dia cuk tu cuk. Dia cuk. Cuk ni mana dia letak. Dia masih lelal ni. Tu cuk. Maksudnya muntak dengan jahil ni. Dan secara tiada jadi ia cuk. Cuk tu jadi. Mana jadi muntak juga. Cuk tu tak jadi. Misalnya tu perkataan jadi kapi dengan jelas tu kan. Tak. Maka jadi kapi. Cuk. Tak gitu. Jadi kapi juga. Dengan arti kalau amal ibadah dibatalkan semua sekali. Walaupun cuk pun. Mana apa? Jadi kapi ni sebab jahil.
Kapi tu gok ke mana ya? Apa tadi cuk salah. Salah ni banjir ni ada syah salah tidak dikira pada dah. Salah sebab jahil. Dan pasal dah akidah dah. Dia cuk balik dah. Jadi kapi tu. Cuma artis kalau amal ibadat dia dihapuskan semua sekali. Dan wajib atasnya qada akhir sekali wajib. Dia dalam. Masa ridahnya itu. Kalau wajib aku dalam masa ridah lah. Maka tiga perkara ni dia boleh jadi kafir ni sebab jahil. Sebab jahil, sebab tak tahu. Tiga pegangan perkataan dan perbuatan. Boleh jadi kafir. Walaupun tak tahu, yang pun tak tahu. Tak tahu jadi kafir juga dah. Islam balik mula. Dia bukan cik tahu tu. Yang menyebabkan jadi jelas tu kan, jadi kafir dia. Maka jadi kafir. Hamba tak tahu. Hamba gurau ajalah, tak gurau. Kau jadi kafir juga. Cuba balik. Kafir juga bagi dia. Gurau. Tiga perkara tak boleh gurau dah. Dalam bahasan dan dalam bahasa dia. Ilmu akaid, ilmu akidah, dia tak boleh gurau. Gurau pun jadi betul. Tolong isteri dan merdeka saya. Tiga tu. Waktu wujud sini ni. Dia cuk balik. Amal gurau. Jadi tolong tiga jatuh juga isteri. Begitu kot bahagian akidah ni dia. Tak boleh gurau. Merdeka hamba. Amal gurau je. Ada. Gurau pun dia jadi merdeka hamba. Dan batal nikahnya tak tadi. Sama tak ada jahil ke tak? Ni kau jadi batal juga. Apa lagi tu semua tolak juga kan. Sama ada belum dukul. Jima atau kemudian daripada ni batal nikah dia. Tetapi tiada batal yang nikah jika kembali Islam dalam edahnya. Tiada batal pada nikahnya yang dahulu daripada iddahnya. Mana tidak kira tolak. Tidak kira bilang yang tolak. Dia bawa patolok ni bilang tak 1, 2, 3. Dia tak ada sehari tu jadi kapi. Patah ni kau. Pasal lain lalu Islam balik. Kita kira tolok 1, 2, 3. Pasal dia ni kau dengan bini dia ni. Pasal dia jatuh. Dia jahil. Dah. Dia berkecik tu mulut. Kata Tuhan tak taruh ada tangan kaki kau dah. Jadi kaki pun jasimah kata dia. Walaupun kamu tak kata duduk lagi ni dia. Waktu ni Islam ni patah lah. Pasal orang bini dia. Maka dia Islam ni mengucap dengan syahadat mula dengan ngejahit juga dia. Jadi dia bini dia balik. Adakah dia bilang 1 tolok, 2 tolok? Tak, dia tak kira tu. Pasal dia kira tak dalam edah tu dia tidak jadi batal lagi nikah. Tetapi dia ada batal ya nikah jika kembali sebelah dalam edah ni. Tak ada batal dah. Ini sebab kapi jadi batal dah. Pada dia balik jadi tak patah balik. Gitu. Jadi patah ni pada hari kupu tu. Dia sempat jadi patah. Pada yang isbat silah lain tu, dia tak patah balik. Gitu. Sebab dia tidak bila. Bila tolok tu. Bila dengan tolok. Bila tolok berat dah 10 kali cari kapi. Ngau jaya dah. Dia 10 tolok tadi. Gitu. Kerana dia. Oleh kerana jahil dari makin tu, makin boleh jadi jadi kafir dengan mudah-mudah. Tapi boleh Islam balik dengan jahil juga tak. Jadi kafir dengan jahil, dia boleh jadi Islam dengan jahil. Dia tahu dia jadi kafir dia kecek tadi. Lepas ni dia mengucap dengan syahadat, jadi Islam balik. Mana diterima dia, gitu dengan mana lagi tu. Jika kembali Islam, ada endahnya itu. Daripada nikahnya, ya dah dia. Daripada ridahnya, ya itu. Jika habis edahnya, nasihatnya batal. Nasihatnya, nyatalah batal nikahnya itu. Bila daripada, dimula daripada hari ridahnya itu lagi. Batal nikah. Jadi wali-wali Islam lalu dah, maya-maya zaukan, asyadu'illah, Allah wa asyadu'illah, jadi Islam.
Ngejar jadi bini dia pagi. Tak payah masuk dah kalau kopi buah pulak. Kopi pulak. Semua yang ngorik islah pulak. Dia dah kata dia. Dan tersuh akad nikahnya pada ketua ridahnya. Batu titik imej makna akad nikah. Dia ajar ngucap dulu. Kita ngucap belakang, kita pakai ngucap, kita pakai istighfar belakang, kata dia tu. Pasal ni lah. Pasal tersuh nikah. Waktu ridah. Engkau dia jahil ni jadi, kapi dia tahu jadi. Hak tadi kata kapi tadi, hak suku waktu tu. Hak ni, tak. Ajar macam asyadu Allah, Allah asyadu Allah. Baru akad nikah. Pasal tiada syuh nikahnya pada ketika ridahnya itu. Dan makai semelihnya tak boleh makai. Hadis semelih. Dan tiada dapat mengambil ia akib syakur. Dan tiada dapat diambil akib syakurnya. Kalau mati tak boleh ambil timur syakur. Jadi, ini orang jelah. Dia orang jelah. Dan haram dia sembahyang atas mayat ni. Dan harus dia boleh mandi akan dia, dan harus ditanam akan dia pada boleh kan tanam dia pada kuburan orang kapi-kapi, orang-orang kapi. Tiada dia tak ada harus pada kuburan orang Islam, tak ada tanam kuburan pun tanam jerak. Dan harus dia beri akan dia akan baginya makainya pakai boleh kan? Itu pada anjing, anjing jelia, anjing serigala. Gue mah kalau makan daun tu boleh, kata dia. Dan hartanya itu Allah SWT kata. Terbukti tak istri-istri dia kata.